Selamat datang di Heli Wildlife. Kali ini kita akan berkenalan dengan hewan langka asli Indonesia, yaitu badak bercula satu. Badak bercula satu atau lebih dikenal dengan badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus adalah salah satu spesies badak yang paling terancam punah di dunia. Keberadaan mereka yang kian menipis di alam liar menjadikan upaya konservasi sebagai prioritas utama bagi banyak organisasi dan pemerintahan. Badak Jawa sendiri memiliki beberapa ciri fisik yang membedakannya dari spesies badak lainnya. Sesuai namanya, badak ini memiliki hanya satu cula yang biasanya berukuran antara 20 hingga 27 cm. Meskipun pada beberapa individu, cula ini bisa sangat kecil atau bahkan terkadang hampir tidak terlihat pada betina. Tubuh badak Jawa ditutupi oleh kulit tebal yang tampak seperti berlapis-lapis dan berwarna abu-abu kecoklatan. Panjang tubuhnya mencapai sekitar 3,1 hingga 3,2 meter dengan tinggi sekitar 1,4 hingga 1,7 meter. Berat badak dewasa sekitar 900 hingga 2.300 kg. Dengan jantan biasanya lebih besar daripada betina. Mereka memiliki pendengaran dan penciuman yang tajam, namun penglihatannya cukup lemah. Habitat alami badak bercula satu adalah hutan hujan tropis, hutan dataran rendah, dan padang rumput yang subur. Mereka lebih suka area yang dekat dengan sumber air seperti sungai atau rawa karena mereka membutuhkan air untuk minum, berendam, dan mencari makanan. Badak Jawa juga dikenal sebagai hewan soliter yang lebih suka hidup sendiri kecuali saat musim kawin atau ketika betina sedang merawat anaknya. Sejarah mencatat bahwa badak bercula satu pernah tersebar luas di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Laos. Namun karena perburuan dan kehilangan habitat, populasi mereka terus menurun drastis. Saat ini satu-satunya populasi yang diketahui berada di alam liar hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon di ujung barat Pulau Jawa, Indonesia. Badak Jawa menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Salah satu ancaman terbesar adalah perburuan liar. Cula badak sering dianggap memiliki nilai medis dan budaya yang tinggi dalam beberapa tradisi, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Harga jual yang tinggi membuat badak menjadi target utama para pemburu liar. Selain perburuan, kehilangan habitat juga menjadi ancaman besar. Deforestasi untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman manusia menyebabkan berkurangnya habitat alami badak. Perubahan iklim juga dapat mengubah ekosistem yang diperlukan badak untuk bertahan hidup. Ancaman lain adalah penyakit dan inbreeding. Populasi yang sangat kecil dan terbatas pada satu lokasi meningkatkan resiko penyebaran penyakit yang dapat memusnahkan seluruh populasi. Inbreeding atau perkawinan antar individu yang sangat dekat secara genetik juga dapat mengurangi keragaman genetik, menyebabkan masalah kesehatan dan menurunnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Untuk mengatasi berbagai ancaman ini, berbagai upaya konservasi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional. Salah satu upaya terpenting adalah perlindungan habitat. Taman Nasional Ujung Kulon telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan dilindungi secara ketat untuk memastikan kelangsungan hidup badak Jawa di habitat alaminya. Patroli anti perburuan liar juga ditingkatkan untuk mencegah pemburu masuk ke area perlindungan. Teknologi seperti kamera jebakan dan pengawasan satelit digunakan untuk memantau populasi badak dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selain itu, program pendidikan dan kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengurangi permintaan akan cula badak dan meningkatkan dukungan lokal untuk konservasi. Program captive breeding atau penangkaran di luar habitat alami juga sedang dipertimbangkan sebagai langkah darurat. Namun, mengingat sifat soliter badak Jawa dan tantangan dalam memindahkan mereka, program ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Badak bercula satu adalah salah satu spesies yang paling terancam punah di dunia. Keberadaannya yang terbatas hanya di Taman Nasional Ujung Kulon menempatkan mereka pada risiko tinggi terhadap berbagai ancaman. Namun, melalui upaya konservasi yang berkelanjutan dan kolaborasi internasional, harapan masih ada untuk menyelamatkan spesies ini dari kepunahan. Perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan liar, serta edukasi masyarakat adalah kunci utama
dalam upaya pelestarian badak bercula satu. Semua pihak perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan dan keunikan badak bercula satu di alam liar. Melindungi badak Jawa bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies saja, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan ekosistem dan warisan alam yang tak ternilai harganya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silakan diskusi di kolom komentar. Semoga setelah menonton video ini, wawasan teman-teman menjadi bertambah, juga semakin mencintai dan menjaga alam beserta seisinya. Jika kamu suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.